My feet. Step in style. Walk in wellness. Saya agak sedih juga. Saya enggak tahu, terutama kayak Pak Yusuf Hamka. Ya, saya agak sedih juga. Saya enggak tahu, terutama kayak Pak Yusuf Hamka kan teman juga ya. Waktu itu beliau udah banyak kontak saya, mungkin mau maju Jakarta kan. Ya, melihat seperti ini, ya mungkin aja tulisan skenario akan lawan bukan kota kosong, pola Solo atau apa, saya enggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi secara demokrasi sebetulnya kita juga berpikir, mungkin ke depan, saya kira pemerintah dan DPR RI mungkin harus memikirkan, bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan, tapi mungkin ada batas maksimum, supaya rakyat itu punya pilihan yang banyak. Jadi harus ada, gitu loh, ada batas maksimum, harus mencalonkan, dan mungkin seperti presiden juga kan, kalau partai tidak mencalonkan, akan sanksi tidak bisa ikut pemilu atau pilkada berikutnya. Tapi tentu harus ada batasan, sehingga tidak ada lagi cerita borong-memborong atau ada partai yang takut. Kami juga ada kabupaten yang mengalami, karena bupati kerja dengan baik, semua partai nggak mau tanding ini. Semua partai nggak mau tanding. Nah itu kan juga kurang bagus untuk proses kaderisasi partai. Saya kira ini bagian dari tugas kita bersama untuk memikirkan supaya demokrasi kita itu makin lama makin baik. Kan intinya kan rakyat punya pilihan banyak gitu kan sebetulnya. Pak, saya nggak gitu, saya belum telepon beliau, tapi saya lihat dari berita yang masuk, saya kira itu yang dibutuhkan, loyalitas. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari orang selain kesetiaan sebetulnya? Itu yang diharapkan gitu loh. Kita punya integritas, yang diharapkan itu ada kesetiaan. Kalau kita masih sepakat ya, kan nggak mungkin kita berjalan berdua kalau kita nggak sepakat dong. Nah kalau kita mau berjalan bersama, kita masih sepakat. Kalau sepakat, saya kira itu yang ditunjukkan oleh seorang Yusuf Hamka. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.